7 pasangan remaja ini terjaring razia yang dilakukan oleh Satpol PP di salah satu rumah kos di Kota Blitar. Mereka ditangkap setelah berada di dalam satu kamar dan belum memiliki surat nikah. Seluruh pasangan remaja yang terjaring kemudian didata dan dibawa ke kantor Satpol PP. Untuk memberikan efek jera, petugas pun memberikan sanksi tertulis dan pembinaan secara psikologi. Razia rumah kos ini merupakan upaya dari pemerintah Kota Blitar untuk menciptakan suasana kondusif di tengah pandemi corona. Petugas juga melakukan tes urin langsung untuk mencegah penggunaan dan peredaran narkoba. Hasilnya untuk malam ini ada 7 pasang ya, 7 pasang yang kita adakan pembinaan terhadap mereka. Karena ditemukan mereka dalam satu kamar itu bukan pasangan yang sah. Jadi kita adakan pembinaan, setelah itu kita kembalikan. Pemerintah Kota Blitar akan rutin menggelar razia serupa untuk membantu memutus penyebaran COVID-19 di masyarakat. Winanta Sukaja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.